Ih, lihat nih. Wow. Ini gede banget, sumpah. Gede fish banget ball. Ya. Halo guys, balik lagi di channel Juarini Vlog. Buat baru. Oke, jadi di video kali ini kita bakal makan apa sih namanya? Aku tuh nggak tahu sampai sekarang. Kondok. Nggak tahu ya, ini namanya kondok atau apa? Ngerti. Ini adalah kayak Korea-Korea gitu sih. Ya, apa ya namanya? Cheon. Coba. Mozzarella. Cheon itu. Oh, iya benar, kondok. Cheon, cheon itu bahasa Korea bukan? Cheon. Artinya apa? Coba, ada tulisannya kondok. Ini. Coba. Korean mozzarella kondok. Korean mozzarella kondok. Ini enak banget, guys. Yaudah, kita langsung aja. Kita tadi beli satu. Ini nih. Dua. Tiga. Empat. 5 6 7 Oh my god, banyak sekali lah. Muka aku di mana? Ini beteng. Oke, kita langsung buka aja. Wow. Sumpah ini mantap. Mantap banget guys, mantap. Ini fish ball. Wah, oh, ini disolasi ya. Nih, iya. Tempatnya bagus ya. Ternyata ini franchise. Iya toh. Itu ada tulisannya. Wah, guys, yang ini maca guys, gila gede banget sumpah. Nih lihat nih. Wow. Ini gede banget sumpah. Tuh netes aja. Sumpah meleleh. Gede fish banget ball. Ya. Tuh di sini tuh masih ada loh. Anjay guys. Fishball guys. Itu apa? Yang ini sosis mozzarella. Iya. Yeah. Nah, ini yang ini nih. Sama nih. Yang ini setengah sosis, terus setengahnya mozzarella. Enak banget. Nah, ini apa? Oh, ini mozzarella. Full mozzarella semua itu. Mantep guys. Kalau yang ini apa ya? Oh, yang ini sosis. Nih, sumpah guys, ya ampun ngiler banget aing. Dijamin ngiler guys. Nih. Ini apa? Oh, masih ada satu. Oh. Wah, enak sekali. Choco almond. Wah, itu almond ya. Nih, ini sosis mozzarella juga. Choco almond, guys. Wah, enak banget, guys. Sumpah ngiler. Nah, jadi ini tuh topping yang buat mozzarellanya itu macam-macam. Ada yang mozzarella, terus ada yang honey masta. Honey masta itu kayak mozzarella, cuman kayak ada madunya gitu ya. Iya, manis kan honey ya. Honey itu kan madu. Kita mau langsung aja, kita bakal coba. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oh ya lupa, ini ada sausnya. Ini tadi kita minta dipisah. Sebenarnya nggak dipisah bisa sih. Soalnya ini pedes ya guys. Yuk kita langsung makan aja. Aku dikasih saus dulu aja. Ntar aja ngasih sendiri aja. Ngasih sendiri. Ini saus pedes soalnya kan kamu suka apa enggak? Tapi pedes banget nggak sih? Nggak tahu. Kita coba aku rasainnya. Ya kita cobain ini aja dulu kali ya. Yang ini aja yang dulu. Mozzarella dulu, yang sama. Yeah. Yang mozzarella ini ya kita ya. Nih guys. Guys. Bakal bisa. Kok itu ada itunya ya? Ada apa namanya? Putih-putihnya ini enggak ada. Ini kan yang honey masta, ini yang nah. Mozzarella. Kan tadi aku bilangnya dicampur, pokoknya yang mozzarella terus. Yuk. Aku pakai saus dulu. Aku juga mau deh. Yes. Wih. Coba ya. Yuk. 1, 2, 3.
Aku. Enak banget. Satunya ini 24-an lah ya. Sekitar segitu. Beda-beda. Gila, yes. Gede banget sih. Enak sausnya. Nggak pedes ya? Pedes mungkin, ya aku kena bibir. Enggak if. Mungkin yang nggak pedes tuh yang tomat dibandingkan sama tomat. Jadi buat kalian yang pengen cari ini, ini tuh ada di Mall Amplas guys. Namanya Cheon deket Parsley. Lantainya di bawah ya, abis parkiran. Tapi nggak tahu, mungkin ada banyak kan franchise, mungkin di mall-mall lain ada. Kakak yang udah pernah. Kakak tuh belinya di situ. Ini dalamnya sosis nih guys. Lagi. Top sih. Sosis. Enak banget. Mantep banget hujan-hujan. Habis ini kita coba yang fishball ya. Bulutan-bulutan. Kita lihat. Kita enggak tahu juga nih ada mozzarella-nya apa enggak. Kayaknya ada sih. Iya enggak sih? Coba ntar. Fishball mozzarella. Nasib makan cepet. Ya begitu. Mantep banget, guys. Oke. Okay. Masih ada berapa nih? 5. Mantap, guys. Nih. Ini fishball ya. Gila. Tak kirain tuh di dalamnya fishball gitu loh. Bentuknya tetap lurus, ternyata bulat-bulat. Wah, ini krenyes banget sih ini, pasti. Dan mantap banget, guys. Oh, enggak sabar nih kamu. Setengah dulu gigitnya, siapa tahu ada ininya, mozzarellanya. Enggak. Udah nih makan. Terus bar. Nih gigit. Dibuka aja. Ini guys. Ini fishballnya nggak main-main sih. Aku kira kecil, ternyata gede. Kerasa banget ya? Fishballnya.
enak banget. Kamu pakai saus gak? Enggak. Nah, kamu aja makan. Oke. Okay. Yes, kasih saus. Enak banget. Ini yang terakhir aja. Wow. Ini yang ini dalamnya mozzarella aja, cuman ini toppingnya kentang. Ya, jadi ini dalamnya mozzarella. Toppingnya banyak banget, guys, kentangnya. Pakai saus. Kamu dulu aja. Aku dulu. Salah. Iya, sosis. Sama kayak sosis ini nih, sosis biasa, cuman dalamnya luarnya pakai topping. Aku rasain, aku pakai saus, guys. Berarti yang mozzarella tuh dua ini. Oke. Okay. Ini mozzarella. Gak tau deh. Gede banget, guys. Coba ya. Disuapin sama makan sendiri tuh beda, guys. Ya ya. Cocok banget sih ini. Sadis, nggak ada yang gak enak. Definisi join, guys. Ada saus tuh gak afdol, guys. Sekali lah apa ya, guys. Ini. Yeah. Ini apa ya isinya ya? Dulu ya, coba ya. Susu ya? Enggak. Nih, kita coba, guys, apa ya. Oh, beda ya sosisnya. Apa nih yang setengah? Sosisnya kan yang lain sosisnya keluar. Itu untuk membedakan. Yang keluar itu yang setengah sama mozzarella. Berarti ini sosis aja nih ya. Santap ya. Ini yang mayones, aku tadi salah bilang ya dari awal ya, mozzarella ya. Maksudnya tuh yang mayonesnya ini yang honey mustard, terus yang satu yang mayones-mayones biasa gitu. Kayak ada madu-madunya gitu sih emang. Kenyang banget. Nilainya berapa? Gak bisa tanya. Nilainya 1000. Wow. Karena ini menurutku enak banget. Gila.
cip cup kembang kuncup. Cap cip cup kembang kuncup. Aduh, nggak kuat aku ngeliatnya. Tapi ini bukan sosis kok dalamnya, mozzarella. Aduh, tinggal dua. Aku mau coba yang ini. Kita coba guys, yang coklat almond. Aduh, enak liat ya. Soalnya coklat. Manis. Duh, matcha juga kayaknya aku gak begitu suka matcha. Mbah. Enak. Manisnya tuh yang gak bikin enak gitu. Bukan manis yang nyetek banget. Dan ini tuh mozzarella gak bisa kayak gitu tuh karena kayaknya karena udah dingin deh. Karena kita tadi beli take away kan. Jadi ya begini. Ini tuh keren. Soalnya coklat tapi dalamnya tuh gorengan gitu loh, kayak gorengan gitu loh. Biasanya kan coklat roti. Ini tuh kayak kayak chicken dikasih coklat. Jadi enggak enak sih sebenarnya. Cuma karena kita makan udah banyak. Bibirmu juga kayak anak kecil. Demokan guys, saking enaknya guys. Saking banyaknya coklat. Ini sang enaknya juga. Enak. Ada hubungannya sama istri. Lanjut. Wah ini sayang banget guys almond. Karena almond itu baik untuk busui. Baik juga untuk semua orang. Enak aku yang liatnya coklatnya. Kamu bisa habisin itu? Enggak. Habis gak itu? Aku matcha kayaknya gak begitu suka. Oke guys, sekarang aku mau lanjut aja. Aku mau cobain yang matcha guys. Tahit, kayak Tahit itu kan sih, green tea. Beda, nggak seperti yang kamu bayangkan, sumpah. Iya, matcha tuh emang istimewa ya, matcha tuh. Aku udah tahu rasanya, kayak makanan, kayak roti donat, kasih matcha. Ini mozzarellanya. Tapi dia udah nempel ya guys ya. Banyakan banget. Tadi aku awalnya ngebayangin tuh aneh sih. Kayak gini. Tapi versi matcha. Pasti aneh rasanya. Karena aku ngebayangin boba. Boba kalau yang matcha tuh aku gak suka. Tapi ternyata ini perpaduan rasanya enak banget. Beda sama minuman. Boba matcha? Ada, yang hijau. Bukannya Tahiti? Bukan. Enak banget. Tarik dong. Udah keras ya. Cobain deh aku. Entar kita lanjut. Kok kenyang ya? Aku tuh gak suka bau-bau hijau-hijau gini, matcha gitu. Dia mirip Tahiti sih. Yang dicium baunya.
Tapi rasanya? Aku tahu, rasanya tuh pokoknya ada makanan matcha gini. Kue apa ya? Tahu aku. Kayaknya aku gak kuat ya. Gak bisa. Aku gak suka matcha. Toppingnya toppingnya enak banget. Enak, matcha tuh enak. Dia tuh spesial banget tau guys, kayaknya. Ya gak sih, rasa matcha tuh kayak teh. Ya gak sih? Kayak bubuk teh. Teh-teh yang itu, cem-ceman itu, teh gope. Tuh. Oh, bisa habis kayak itu? Bisa? Aku tahu. Aku tak habisin yang ini dulu. Biar bersih guys. Ini yang aku tuh kenyang banget sumpah. Aku tuh ngantuk sebenarnya. Ngantuk disuruh makan. Waduh. Enak sekali. Aduh, kenyang. Aduh. Gimana ya, aduh ngeliatinnya. Tapi kok enak gitu loh. Kayak gak pengen berhenti. Oh bisa ya, gak minum. Kira-kira lebih banyak siapa makannya? Kamu. Soalnya aku selalu ngabisin yang terakhir. Bayangin aja dari awal terakhirnya aku terus. Oh my god, ampun. Kita kulkas aja. Ya. Tapi kamu sama aku yang makan. Oke guys. Jadi video sampai sini aja. Kata siapa? Udah yang diem yang aku unuk misalnya. Itu. Udah guys, sampai sini aja videonya. Makasih banget yang nonton dari awal sampai habis. Jadi kita makan Korean mozzarella corn dog. Jadi ya. Beli potan. Kayak gitulah guys. Oke guys, sampai sini aja video. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. So, thanks for watching. Keep smiling and see you in the next video. Bye.